Gragakus akan tewas di tangan Horangi, dan ini deh saat-saat yang Horangi tunggukan, dan ya kita berjaya. Sejak dulu menjak ni, game dekat dalam Roblox dah makin bosan lah. Tak ada game menarik dah lah. Semua macam sama je. Obi? Bosan lah. Tycoon? Bosan lah. Ini bukan ke Mekamato? Mekamato, kenapa datang rumah Horangi ni? Horangi, Mekamato nak kamu bermain game Mekamato Robot Battle yang baru keluar dalam Roblox. Hah? Game Mekamato Robot Battle? Kenapa Mekamato? Yelah, Mekamato dah sibuk sekarang ni nak lawan semua robot yang dah keluar dekat Netflix sekarang ni. Oh, jadi kiranya Mekamato nak suruh orang ni jadi Mekamato dalam dunia Roblox lah ni. Amboi, sibuk betul Mekamato sekarang ya. Sampai tak sempat nak jadi Wira dekat Roblox pun eh. Tak sempat eh. Iya, tak sempat. Banyak sangat robot yang daripada angkasa tu turun kat bumi kita ni. Jadi Mekamato kenalah selamatkan penduduk-penduduk kota hilir. Oh, kalau macam tu. Tak apa, tak apa. Jangan risau. Mekamato pergi dulu. Selamatkan dulu penduduk-penduduk kota hilir dalam dunia Roblox. Biar Horangi yang jadi Mekamato. Hora akan jadi Horamato. Ada, pergi balik. Pergi balik, Mekamato. Okey. Ha, pergi balik. Ha, okey. Nampak gayanya dah adalah game yang best sekarang ni. Iaitu Mekamato Robot Battle. Jadi, sekarang ni, jom kita mechanize. Hora mechanize. Okey. Ha, sekarang ni Hora dah mechanize dengan Mekabot. Terima kasih, Mekamato. Sebab bagi Mekabot dalam dunia Roblox. Jadi sekarang jom kita masuk ke dalam dunia Mekamato Robot Battle. Jadi sekarang ni jom kita pergi ke Clock Tower untuk mencari robot-robot lain dan musnahkan mereka daripada mereka merosakkan dunia Kota Hilir ni. Mari Fahim. Kita kan Super Wira sekarang. Jom. Wah, tapi memang cantik lah sekarang ni. Yang paling menarik sekarang ni, wah, dah boleh upgrade health level, defense level, power level, critical chance level dengan crit damage. Benda-benda ni semua boleh upgrade. Dan sekarang ni kena ada kumpul skill point lah. Skill point orang ni masih kosong. Nampak gayanya kita kena lawan dengan boss-boss dululah. Nampak gayanya baru dapat skill point ni. Jom. Baik, sekarang ni kita dah masuk ke dalam dunia Clock Tower. Ha, jadi, wah, itu dia. Ada konco. Kita akan tembak konco. Rasakan ni konco. Ya, ini konco F. Oh, tak silap orang ni, konco ni dia ada A, B, C sampai G. G. Ha. Oh, ini apa ni? Oh, ini apa ni? Oh, ini karak. Ah, karak. Rasakan ni. Ay, dia nak serang orang ni pula karak ni. Eh, kawan-kawan, tolong. Karak ni. Tolong. Amirul Syafiq, tolong. Uih, karak ni memang kuat betul. Okey. Oh, ini konco apa pula? Oh, ini konco A. Kelakor lah monster konco ni. A, B, C, D, E, F, G, H. Macam-macam lah konco ni. Banyak pula kawan-kawan dia. Okey, karak ni kita dah berjaya kalahkan. Ah, terbaik lah Adam Helmi. Wah, terbaik Amirul. Jom kita lawan the big boss dekat bandar Clock Tower ni. Iaitu Mega Konco. Orang yang dah tak sabar nak fight. Jadi jom kita fight sekarang Mega Konco. Kon Chabakon, you want a fight? We will show who is the boss. Challenge me. Yah, Mega Konco. Saya akan lawan awak. Mega Konco nak lawan dengan orang ni. Ini dia di abang kawasan dekat Clock Tower lah sebenarnya. Dia memang abang kawasan dekat Clock Tower ni sekarang. Jadi kita kena belasah Mega Konco ni. Tak kiralah apa yang berlaku pun sekarang ni. Itu dia. Oh, senjata orang ni. Okay. Mega Blaster. Yeah. Mana? Oh, kena kalahkan. Oh, orang ni kena lawan seorang-seorang sekarang ni. Anak-anak buah dia ni. Konco A. Habislah. Memang habislah awak kali ni. Memang habislah cerita dia. Ha, konco bos. Ini bos kecil lah. Dia belum lagi bos yang besar. Muncul eh. Ha, mana Mega Konconya? Ah, tak ada pun Mega Konco ni. Macam menakut je ni. Ha, konco F. Ha. Konco pakai pelampung. Ha, dah. Kalah. Oh, itu dia. Baru muncul Mega Konco.
Rasakan! Okey, sikit saja lagi nyawa Mega Koncok akan tewas. Nyawa Horangi pun dah hampir menurun juga sekarang ni. Mega Koncok makin mengganas sekarang ni. Ah, Megabot! Bertahan, Megabot! Ah, Horangi harap Megabot berdapat bertahan. Horangi tahu dia tengah penat sekarang ni sebab kita asyik menggunakan Mega Blaster ni. Banyak tembakan dah kita tembak dekat Mega Koncok tapi tak berkurang. Ah, Mega Koncok! Jagalah Mega Koncok! Ya. Oh, sikit lagi. Kita akan kalahkan Mega Koncok. Tak lama dah. Okey. Horangi kalahkan anak-anak buah dia dulu dan... Mega Koncho! Ya! Akhirnya kita berjaya. Megabot, kita berjaya. Oh, ada lagi. Anak-anak buat dia. Koncho A. Ya. Koncho A, ambil ni. Ya! Kita berjaya. Mega Koncho loot. Let's go! Wah, kita dapat gem, dapat energy. Oh, kita boleh dapat coin, energy. Wah. Tak apa. Sekarang ni, dekat dunia Clock Tower, kita dah berjaya. Tenangkanlah. Ah Bang, Uncle Gobi, bolehlah berniaga dengan secara aman. Sekarang ni, Horangi rasa kita kena jaga dekat kawasan warehouse. Eh, Karok ni ada lagi. Tapi tak apa. Kita kena kalahkan monster-monster dekat warehouse pula. Yang kat sini, kawan-kawan Horangi yang lain akan membantulah. Baik, sekarang ni jom kita tengok dekat bahagian warehouse. Tapi sebelum tu, jom kita cuba tengok bolehkah kita upgrade. Oh, belum lagi. Okay, Horangi rasa kita kena upgrade, naik level baru boleh dapat skill point sekarang ni. Tapi tak apa, jom kita masuk ke warehouse dulu. Mari. Dah masuk ke dalam dunia warehouse sekarang ni. Tapi merampak macam tenang je. Eh, itu bukan ke Karok zombie? Karok dah jadi zombie? Wah, lain macam ni. Nampak gayanya Horai kena suruh Megabot mechanize dengan senjata baru ni. Megabot, tolonglah mechanize dengan senjata baru iaitu Megazooka. Ya, Megabot mechanize. Ya. Okey, dah sukses. Okey, mari kita tengok dekat bahagian shop dan ya, akhirnya Megabot dah berjaya mechanize dengan bazooka. Tapi sekarang ni dekat bandar warehouse ni bersepah betul sekarang ni. Siapalah agak-agaknya yang conteng ni? Orang rasa ini mesti Mega Pentaso ni. Jadi jom kita kalahkan boss Mega Pentaso ni. Uhuhu, here to steal my painting, eh? You have to get past me first. Mega Pentaso, berhentilah conteng-conteng bandar ini dengan vandalisme. Aish, kita akan kalahkan Mega Pentaso sekarang juga. Mari, Mega Pentaso. Tak guna awak nak buat vandalisme dekat bandar ni. Orang ni tahulah awak suka melukis, mewarna. Tetapi janganlah merosakkan bangunan yang ada ni. Vandalisme, eh. Baik, sekarang itu dia Mega Pentaso. Menggunakan senjata baru, Megazooka. Rasakan. Ush, dia baling cat-cat dia tu, eh. Baik, Megazooka. Bersiap sedia. Baru dia rasa kekuatan bazooka orang ini. Ush, kuatlah cat-cat dia ni. Alamak, orang ini tak nampak. Ini mencabar ni nak kalahkan Mega Pentaso ni. Tapi orang ini akan cuba juga kalahkan Mega Pentaso ni. Ya. Okey, ini mungkin serangan terakhir dan Mega Pentaso. Ya. Mega Koncho orang ini dah tewaskan. Dan seterusnya Mega Pentaso dan orang ini dah berjaya level up. Yeah, okey. Sekarang ni kita ambil dulu loot Mega Pentaso ni. Mari kita tengok dapat apa sekarang ni. Okey, kita tengok dapat apa. Lepas berjaya Mega Pentaso. Wow, Mega Jetpack. Wow, barang baru. Wow, kita tengok Mega Jetpack. Ini boleh terbang ni. Wah, barulah orang lagi jadi macam Mega Mato. Orang Mato, kan? Okey, tadi baru je selesai kalahkan Mega Pentaso yang merosakkan bangunan dengan vandalism. Sekarang ada misi baru pula. Kena selamatkan Muhibah Corner, kedai mamak paling famous sekarang ni. Aduhai, macam mana ni? Okey. Hai. Agak-agak apalah raksasa yang menyerang kedai mamak Muhibah Corner ni, eh. Akhirnya orang ni jumpa juga yang nak merosakkan Muhibah Corner mamak ni. Hey, Mega Sumurai ni suka sangat makan mamak agaknya. Sampai dia nak musnahkan kedai mamak ni. Dia nak buka kedai mamak Sumurai punya version. Tapi tak apa,
Samurai, awak tak boleh buat macam tu, Samurai. I am the most powerful destroyer robot in the galaxy. Are you sure you want to fight me? Yes, kita akan challenge Mega Samurai ini pula. Memang kena, memang habislah Mega Samurai sekarang ni . Alright, mari kita mulakan Mega Samurai. Orang yang tak sabar dah ni. Ui, besar nampak badan dia. Kita akan gunakan Mechazooka kita. Alright. Ui, nampak macam kuat je Mega Samurai ni. Hui. Ui, dia boleh hilang hit. Woi. Dahsyat. Tak ada kesan yang besar sangat lah bila orang ni serang dia. Woi. Dahsyat Mega Samurai ni. Tapi nak tak nak. Ush. Dia menggunakan kuasa invisible dan boleh teleportasi. Wah. Ini adalah salah satu monster yang cukup kuat dan sukar untuk orang yang kalahkan. Namun orang yang akan cuba berusaha. Dia takut. Okey, orang yang harap kali ini dia akan tertumbang jugalah. Tolonglah Samurai. Tertumbanglah sekarang. Dia tak nak tertumbang lagi, guys. Tapi nyawa dia sebenarnya tu dah habis lah tu. Kalau ikut dekat atas leaderboard tu, nyawa dia betul-betul dah habis . Tapi tak mati lagi. Kebal betul lah Samurai ni. Orang lagi pun dah confused sekarang ni. Jangan pula orang yang mati dia yang comeback. Ada pula yang kecil. Berjaya jugalah akhirnya. You have obtained the Mega Samurai. Jadi kita dah berjaya menyelamatkan kedai mamak di Muhibah Corner. Jadi sekarang kita akan buka. Ada pula Samurai kecil ni. Apa pula dia nak ni? Alamak, baru boleh ingat nak buka loot tu tapi belum boleh buka lagi . Ada Samurai kecil ni pula, anak dia ni. dia marahlah kan, ayah dia dah orang yang kalahkan . Anak Samurai ni. Uish, nyawa dia. Susah betul nak orang lagi nak kalahkan dia sekarang ni. Dia kejar dia lah, badan dia besar. Okey, kita try buka. Okey. Dan orang lagi dapat Mecha Bite. Selepas selesai menyelamatkan mamak Muhibah Corner, sekarang ni orang lagi dapat lagi panggilan kecemasan dekat Ice Canal ni . Katanya ada satu raksasa namanya Peti Sejuku ataupun Mega Sejuku ni. Dia telah sejukkan bandar ni. Alamak, kota hilir ni panas. Mana ada salji? Si betul peti ni pun. Ni nasib baik ada kawan-kawan. I'm going to turn this whole town into ice starting with you. Challenge me. Saya tak kebenarkan awak tukar satu kota hilir ni kepada ice Mega Sejuku. Jom kita lawan. Baik, sekarang ni kita akan fight dengan Mega Sejuku pula. Kita dah kalahkan 3 Mega Raksasa sebelum ni. Mega Samurai, Mega Kokoncho dengan siapa lagi seorang, orang lagi dah lupa. Banyak sangat raksasa sekarang ni selepas Amato suruh. Jadi inilah dia tugasan baru orang ni. Kita akan gunakan Mechazooka. Ini dia. Alright, orang ni tak sabar. Mana? Ini anak-anak buah dia baru ni. Ini agak susah. Anak-anak buah dia pun, nyawa HP dia pun susah nak menurun sekarang ni. Orang lagi dapat rasakan nak kalahkan Mega Sejuku ni sangatlah mencabar sekarang ni. Kita akan cuba sedaya upaya kita untuk kalahkan anak-anak buah dulu. Dan selepas ni kita kalahkan boss dia pula. Baiklah, kalau tadi Mega Sejuku ada kawan ramai-ramai sekarang ni, tinggal seekor je lagi. Yang orang yang kena kalahkan ni, supaya membuatkan tempat ice canal ni tak jadi ice lah. Jadi biasa je sekarang ni. Okay, sedikit saja lagi. Yang dia dah merah tu, Sejuku. Orang ni saja je kan, nak bagi dia marah kan. Nampak? Belum lagi guys. Orang yang kesemudah itu. Tapi inilah dia. Baru dia keluarkan Mega Sejuku. Boss dia. Jadi jom kita kalahkan boss dia ni pula. Mega Sejuku, rasakan ini. Okey, baiklah. Sikit saja lagi nyawa Mega Sejuku ni orang yang akan kalahkan. Orang lagi betul-betul geram Mega Sejuku ni. Kuat betul dia. Sikit lagi.
Akhirnya pengsan juga. Wow. Oragi, you have obtained Mega Sejuku Badge. Dan jom kita buka dulu loot dia sekarang ni. Ha, geram betul Oragi. Mega Sejuku ni paling susah dan Oragi dapat Mega Heat Blaster. Jom, energy dan juga coin. Sekarang ni, aduh, baru je nak rehat. Tiba-tiba ada kecemasan pula dekat sekolah. Ada satu robot ni, ha, dia masuk pertandingan MSSD. Tapi dia robot, dia tapau semua, dapat emas. Olimpik, Sukan Asia, Sukan Commonwealth, semua dia dapat emas. Ah, tapi sebenarnya, ah, bila orang lagi baca notifikasi tu, cik pihak sekolah minta hapuskanlah Mega Chambot ni. Sebab apa, dia pertandingan sekolah, peringkat sekolah pun dia nak tapau. Ah, jadi kita dah sampai dekat bandar sekolah Kota Hilir. Kita nak cari manakah Mega Chambot ni. Okay. Oh, kereta tak boleh lompat eh. Ah, nampak gayanya orang kena pakai jetpack untuk terbang. Ah, jadi mari. Ah, ini dia. Oh, dekat sini rupanya Mega Chambot awak menyuruh. Okay, baik-baik. Jadi jom kita fight Mega Chambot sekarang ni. Apapun level orang ni dah level 5. Orang ni dah upgrade beberapa stats lah. Antaranya health, defense, power. Orang ni akan terus upgrade damage ni untuk membantu memperkuatkan orang ni dan juga health orang ni lah. Baik, sekarang ni jom kita cuba fight Mega Chambot. Baiklah, sekarang ini orang yang akan lawan dengan Mega Chambot orang ini dah bersedia. Oh, nasib baik dia tak ada anak-anak buah. Wah. Tapi dia menggunakan sepak-sepak bola pula. Hey, melampau Mega Chambot ni. Ha. Tapi disebabkan orang ini dah upgrade Mega Zuka orang ini, jadi lebih pantas sikit lah. Orang ini boleh tembak dan musnahkan robot Mega Chambot ni. Ha. Sebenarnya orang ini nak beribuan terima kasih lah kepada seorang rakan orang ini. Wah, dia boleh berpecah pula. Dia boleh berpecah pula. Terkejut orang ini. Ingat ke mudah je kan. Tapi apapun, tadi kita terkejut. Apapun orang ini nak beribuan terima kasih kepada Wafi lah sebenarnya. Dia yang mengajar orang ini cara-cara untuk upgrade Mecha Zuka orang ini. Terima kasih kepada Wafi sebenarnya. Baiklah, sekarang ni orang ini kena kalahkan Mega Chambot ni. Wah, orang ini terkejut dia boleh berpecah tangan dan kaki dengan badan dia eh. Wah, ini cukup mencabar untuk kita kalahkan Mega Chambot ni. Tapi orang ini rasa senjata orang ini dah cukup kuat lah untuk kalahkan dia. Orang ini sekarang ada 3 juta coin. Orang ini nak kumpul ni, nak beli senjata yang lebih kuat selepas ini. Tak sabar juga nak kumpul, nak cukupkan 5 juta. Lepas ni orang ini dah boleh beli senjata yang kuat. Tapi sekarang ni, jom kita kalahkan dulu Mega Chambot ni. Baiklah, sekarang ni sedikit saja lagi Mega Chambot akan kalah dan ya, cukuplah nak jadi wakil, nak masuk semua pertandingan Mega Chambot. Hentikanlah sekarang. Ha, akhirnya. Akhirnya. Ha, low level up lagi guys. Ya, jadi jom kita interact sekarang ini dan mari kita lihat. Ha, Mega Chambot loot ni. Okay, kita tengok. Oh, orang ni dapat Mega Kuda. Dapat gem, dapat energy. Wah, terbaik. Jadi sekarang jom kita return to the main world. Mari. Yeehaw. Ha, selepas orang ni berjaya kalahkan Mega Chambot, orang ni dapat Mega Kuda. Tapi sekarang ni baru je kalahkan ni, tapi dah ada kecemasan pula dekat bandar Evamosa ni. Ada pula raksasa baru. Bandar Evamosa yang orang katakan tadi, inilah dia raksasa yang buat kacau Mega Janitor. Jadi jomlah. Easy je eh. Oh, Aizat kata Mega Janitor easy je. Jadi jom orang kita tak sabar nak kalahkan dia ni Aizat. Baik Aizat, terima kasih bagi semangat. Jadi Mega Janitor ni dia buat kacau pula dekat Evamosa ni sekarang. Alright, mari sini Mega Janitor. Ya. Okay. What eh? Dia punya guna penyapu je eh. Okay, nampak kayaknya Mega Zuka orang ni cukup kuat juga sekarang ni. Paling senjata orang ni paling kuat sebab orang ni banyak fokus untuk terkena serangan Mega Janitor. Tapi alhamdulillah dia punya HP juga kurang dengan cepat sekarang ni selepas orang ni. Okay, orang kena serang, teruskan menyerang sekarang ni. Ya, serang. Ya, kita akan kalahkan Mega Janitor ni. Tak kira apa yang berlaku pun.
Baiklah, sedikit saja lagi nyawa Mega Janitor akan tewas di tangan orang kita. Orang kita ini serangan terakhir. Ya! Oh, rasakan Mega Janitor. Kuat. Buat kacau lagi dekat bandar Famosa ni, orang kita akan benarkan. Ya, kita dapat obtain badge baru dan jom kita cuba dapat loot ni. Kita tengok dapat apalah agak-agaknya. Orang kita rasa mesti senjata baru ni. Kita tengok adakah kita dapat senjata baru dan kita tengok. Wow, orang kita dapat Mecha Jumper. Kita ada jump, energy dan juga coin. Jadi jom kita kembali ke main world. Baiklah, sekarang ni orang ini berada dekat rumah Pian pula. Pian telefon, Amato sibuk. Maklumlah Amato sekarang ni dia tengah berlawan dengan semua raksasa Mecha Amato musim kedua sekarang ni. Jadi Pian kata ada raksasa baru pula, iaitu Mega Beat Bobbip. Mega Beat Bobbip, apa pula awak buat ni dekat rumah Pian ni? Apapun sebelum kita berlawan, okey, orang ni tak ada dapat skill point lagi. Jadi inilah apa stats yang orang ni dah berjaya update lah ataupun upgrade to health level 4, defense masih level 2, power level 8, critical chance level 5, critical damage level 4. So ini saja, nanti orang yang ada skill point orang yang akan cuba. Dan sekarang ni kita kena kalahkan Mega Beat Bobbip pula. Mari sini Mega Beat Bobbip. Memang Mega Beat Bobbip ni memang nak kena kalah sekejap ni. Orang yang rasa Mega Beat Bobbip ni confirm orang yang akan kalahkan secepat mungkin. Hai, kacau rumah Pian. Okey, kita ambil Mecha Zuka kita. Tapi sebelum tu kita cuba upgrade dulu kalau boleh. Okey, tak cukup energy. Nampaknya kita hanya gunakan yang ini saja. Tak cukup energy untuk kita upgrade. Tapi tak apa, jom kita equip dan kita kalahkan Mega Beat Bobbip sekarang juga. Mari! Okey, sedikit saja lagi orang yang kalahkan Mega Beat Bobbip ni. Dan orang yang akan terus menyerang. Orang kena serang dah sikit lagi nyawa dia. Mega Beat Bobbip ni memang susah betul. Memang susah betul untuk orang ini kalahkan Mega Beat Bobbip ni. Tapi kita dah berjaya tewaskan Mega Beat Bobbip. Alhamdulillah. Okey, mari kita tengok kita dapat hadiah apakah bila kita kalahkan Mega Beat Bobbip ni. Dan orang ini dapat Mega Tuk Tuk. Kita dapat Mega Tuk Tuk Gem Energy. Itu yang paling penting sekarang ni. Orang ini punya skill point, orang ini dah upgrade health, defense, power level, critical chance, critical damage. Inilah stats orang ini sekarang ni. Orang ini boleh kongsikan. Dan juga sekarang ni orang ini nak terus upgrade lagi orang ini punya Mecha Zuka. Sekarang ni dia punya kekuatan 21,000. Kalau satu hit 21,000 lah. Okey, belum cukup energy sekarang. Nampaknya jom kita kembali main world. Kita lawan pula boss-boss lain dan juga monster yang lain yang buat kacau dekat bandar kota hilir ni. Baiklah, sekarang ni orang kita ada Mecha Tank. Dan sekarang ni orang kita ada terima laporan lagi. Macam biasa, Super Wira tak boleh cuti. Sekarang ni orang kita ada terima laporan dekat bahagian Red Bridge, Jambatan Merah ni. Ada raksasa ataupun robot baru, iaitu Troket Yusof Mega. Ya, saya Yusof Mega. Yusof Mega, kita sebagai Wira, mari Yusof Mega. Okey, orang lagi rasa sebelum tu orang lagi dah ada 10 juta sekarang dia. Orang lagi nak beli mechanize yang paling power, iaitu Mecha Keris. Orang lagi dah ada Mecha Keris. Jadi orang lagi akan cuba pakai Mecha Keris. Jadi mari kita cari mana Mecha Keris ini dia guys. Mecha Keris. Ya. Tapi orang lagi rasa Mecha Keris ni HP dia masih lagi belum power sebab orang lagi tak fokus sebab baru beli je sekarang. Okey, tapi kita cuba upgrade. Kita cuba slow-slow upgrade. Satu ribu HP dia. Tapi untuk buat masa sekarang, orang yang akan pakai Mecha Tank lah untuk lawan dengan Troket ni. Jadi tak sabar Troket. Are you looking for trouble? Well, you have for me. Challenge me. Yes, challenge. Let's go. Mecha Blaster orang. Saya baru kat game. Macam mana nak beli? Awak kena lawan ni semua. Baiklah, orang yang akan pakai. Okey. Kita berada di awang-awangan. Jadi bolehkah orang yang memakai Mecha Tank? Orang rasa boleh. Ya, orang yang boleh pakai Mecha Tank. Okey, jadi kita cuba serang. Serangan apa tu? Mana dia serang? Okey. Jangan duduk warna merah. Okey. Serangan. Dia terjatuh, guys.
Oh, dia. Woi, orang ini sekali tembak je. Orang ini dah berjaya tewaskan roket. Wah, terbaiklah mecha tank orang ini. Memang cukup hebat sekarang ni mecha tank orang ini. Dan kita dapat mecha laser beam dan juga energy dan juga coin. Jadi sekarang ni jom kita kembali ke main world. Baiklah, sekarang ni orang ni baru nak berehat. Tiba-tiba dekat red building ni ada lagi robot-robot yang datang. Oi, ini bukan ke robot-robot daripada Mecha Mantle Movie? Ah, okey, kita cuba dengan Mecha Tank. Wow! Satu tembakan. Oh, multi-throat ni terus eh. Oh, Mecha Tank orang ni betul-betul dah upgrade sekarang ni. Okey, mana pula ketua-ketua yang merosakkan bandar Kota Hilir ni? Bandar Red Building ni, bandar bersejarah ni. Okey, ha, ini dia droid general ni. Okey, ni dia boss dia ada kat sini. Eh, nak pergi mana tu? Oh, dia naik atas, dia takut, dia takut. Okey. Jadi sekarang ni kita akan lawan dengan Mega Droid General. Oh, ha, Alpha Droid. Okey. Droid General, target acquired, eliminate with extreme force. Let's go, Droid General. Mari. Baiklah, sekarang ini tompok droid. Ha, sebab droid ni ada tompok-tompok. Oh, tapi droid ni kuat eh. Okey. Orang yang menggunakan mecha tank. Oh, serangan dia cukup kuat sekarang ni, tembakan dia. Oh. Orang yang kena bijak mengatur strategi sekarang ni. Ma, tompok droid ni memang nampak agak sukar untuk orang yang kalahkan. Itu dia. Ada lagi? Ada lagi. Vendetta pun dah tewas. Oh, ada lagi. Okey, ada lagi. Oh, kita berjaya, guys. Yeah, kita berjaya dan kita dapat apa? Mari kita lihat kita dapat apa. Ya, kita dapat Mecha Becha. Let's go. Energy. Dan sekarang ini, adakah orang ini boleh rehat, korang rasa? Nak tahu? Jom kita kembali ke main world terlebih dahulu. Nampak gayanya orang ini tak dapat rehat. Orang ini sekarang berada di Death Star pula. Sebab ada laporan ada lagi monster ataupun robot daripada angkasa ni datang. Hai. Okey. Tapi ini robot-robot tadi kita dah berjaya kalahkan lah sebenarnya. Tapi mecha tank orang ni memang dah semakin kuat eh. Satu tembakan, diorang dah mati dah. Ah, okey. Sekarang jom kita naik ke Death Star pula sekarang ni. Ada raksasa ataupun monster apakah pula ni? Ah, orang ni dah tak sabar sekarang ini. Mungkin ini raksasa terakhir. Mana orang? Orang ni dekat Death Star sekarang ni, Wan. Okey, raksasa ataupun robot mana pula buat kacau dekat... Oh... Okey, bukan. Tapi ini macam dalam movie punya Mecha Mantle Movie lah. Wah, serius cantik. Okey, sekarang ni orang ni sedang mencari di manakah robot. Orang ni rasa ini adalah Grakakus. Wah, Grakakus. Orang ni akan cuba. So, you are the one who kept Mecha Mantle. Yeah, saya yang simpan Mecha Mantle dan saya takkan berikan awak Mecha Mantle sebab Amato suruh saya jaga Grakakus. Inilah masanya orang yang rasa final ni. Final raksasa yang orang yang ataupun final robot yang orang yang akan cuba kalahkan. Iaitu Grakakus. Macam biasa, orang yang dah ada Mecha Tank. Orang yang akan gunakan Mecha Tank orang yang orang yang rasa Mecha Tank orang yang juga yang paling kuat. Okey, kita cuba menyerang. Oh, orang kita tak tahu apa kuasa. Oh! Wah! Adakah strategi orang ini dia? Okey. Orang kena fokus je sekarang. Oh, oh, oh! Wah! Agak sukar orang ini rasa strategi orang ini untuk memakai Mecha Tank mungkin tidak berkesan. Orang ini rasa orang ini perlu pakai Mecha Zuka sekarang ni. Ini dia Mecha Zuka orang ini. Sangat diperlukan sekarang ini sebab apa? Tak dapat serang dengan Mecha Tank walaupun bagi orang lagi Mecha Tank orang lagi lebih berkuasa sekarang ni. Tapi Mecha Zuka orang lagi juga cukup kuat sekarang ni. Orang lagi rasa, oh, kuat betul lah Grakakus ni. Hai, tamak betul Mecha Bot. Jangan risau Mecha Bot. Orang lagi akan lindungi awak Mecha Bot. Selagi orang lagi bernyawa Mecha Bot. Ha, walaupun amat tu tak ada Mecha Bot, kita akan mengalahkan dan mengawal Roblox dunia Kota Hilir dalam Roblox ini. Ya, Grakakus rasakan ni. Orang yang rasa kita mampu untuk kalahkan Grakakus ni. Nyawa dia tinggal separuh saja lagi. Itu dia, itu dia. Orang yang rasa inilah saat-saat yang orang yang tunggukan. Hiya.
Okey, orang kena fokus sekarang. Okey, Mujo tidak kena. Orang yang berjaya elak dan orang yang rasa inilah saat-saat dia orang yang sangat-sangat tunggukan. Gragakus akan tewas di tangan Horagi dan ini dia saat-saat dia orang yang tunggukan dan ya, kita berjaya. Dunia Kota Hilir kembali aman sekarang ini. Ya, itu dia guys. Baiklah anda semua, sampai sini saja dulu untuk video kali ini. Terima kasih kerana menemani Horagi menjadi Horamato dalam game Mechamato Robot Battle. Jadi korang jangan lupa cuba main game Mechamato Robot Battle sebab sekarang dia dah update macam-macam. Seperti kan korang lihat Horagi main tadi, robot-robot semakin sukar dan ia membuatkan Horagi lebih eager untuk upgrade kan. Kalau tak upgrade, kita tak akan dapat kalahkan semua robot-robot itu. Apapun, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Horagi 99. Bye-bye.